bersama buku Wiff and Clean. Ikuti aku ya. Ada 3 seri buku Wiff and Clean, yaitu alfabet, angka, dan hijaiyah. Yuk kita mulai belajar. Kita bisa dengan menebalkan huruf. Jadi, buku ini membantu anak dalam mengenali objek, huruf, angka, dan masih banyak lagi. Di buku ini juga tidak perlu khawatir jika salah menulis, karena dapat dihapus kembali dan juga anti air atau waterproof. Dapetin sekarang juga ya, jangan sampai kehabisan. Seram amat ya kamar mandi si Said. Mirip kayak cerita monster kamar mandi yang aku ceritain tadi. Ah udah deh, buruan kencing aja. Wah, wah, hantu. Dan semua penghuni di rumah tersebut lalu dimakan sama monster penghuni yang diam di dalam toilet. Wah! Duh, udah deh, Tan. Jangan cerita serem-serem lagi. Iya, aku takut, eh. Iya, Tan. Nanti yang ada, si Said sama Mauza nggak bisa tidur lagi. Hahaha, kalian ini ya. Masa gitu aja takut? Kan itu cuma cerita. Kalian gak kayak aku, pemberani nih. Hehehe. Udah ah, aku nyalain ya lampunya. It, aku mau ke kamar mandi dulu boleh kan? Mau kencing nih. Ya udah, gak apa-apa Tan. Kamu tahu kan kamar mandinya? Iya tahu lah, It. Duh, rumahnya si Said kok agak serem ya? Ya ampun, kenapa gelap banget sih ruang makannya si Said? Mana kamar mandinya masih di sana lagi? Duh, semoga nggak ada apa-apa deh. Ih, seram amat ya kamar mandi si Said. Mirip kayak cerita monster kamar mandi yang aku ceritain tadi. Ah udah deh, buruan kencing aja. Wah, wah, hantu. Loh, kenapa kamu Tan? Kok kayak ketakutan gitu sih? Itu Mal, di depan kamar mandi ada hantu Mal. Serem banget. Ah, masa sih Tan? Ya udah yuk, coba kita cek sama-sama. Mana Tan? Gak ada apa-apa kok. Tadi ada di sini Mal. Wah! Hahaha, Sultan, Sultan, katanya nggak takut tadi. Iya nih, katanya tadi pemberani, nggak akan takut. Nggak taunya, nakut juga. Sultan, 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 Sultan. Teman-teman, namaku Jamal dan ini Laili adalah adikku.
Kami saling menyayangi dan saling menjaga. Itulah pesan Umi dan Abi, saling mengingatkan dalam kebaikan. Jangan mudah marah dan bertengkar, agar Allah sayang kita semua. Mari kita berbakti kepada orang tua, saling menolong kepada sesama. Jangan mudah marah dan bertengkar, agar Allah sayang kita semua.